Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini itu tanggal 14 Januari ya, waktu aku recording ini tuh aku lagi ulang tahun kan. Terus aku dibeliin hadiah ulang tahun. Ini pakai uangnya ibuku. Terus aku beli buku cerita komik gitu dari uangnya ayahku. So ya. Yeah. Jadi ini dia yang aku beli. Ya maksudnya maaf ya guys. Ini tadi kesenggol kayak toples gitu. Jadi yang beneran beli itu ini, terus karena aku belinya Diskusi Factory, dan kalau misalnya kayak punya semacam member card gitu, ntar dikasih kayak hadiah gitu dari Diskusi Factory kalau kita lagi ulang tahun. Jadi untuk hadiahnya ini bukan aku milih sendiri, tapi mbaknya tuh kayak ngambilnya ini, jadi ya. Dan ini aku utamanya ketutupan banget sih, ya pokoknya ini ya guys. Jadi ya, mau aku buka dulu. Jadi untuk yang hadiah ulang tahunnya itu aku beli ini. Ini tuh collab antara Punimaru sama Creamy Candy. Ini tuh kayak monkey poop gitu. Dan ini limited edition. Jadi ini juga baru aja dirilis sih. Jadi aku lihat di YouTube gak ada sama sekali yang ngepost ini waktu aku ngecek. Jadi ya, dan ini ada 4 yang bisa kita dapetin waktu kemarin, masih tetap bulan Januari, kayak minggu pertamanya gitu. Aku lihat yang ini sama yang ini, tapi aku pertamanya kayak ya pengen cuma pop biasa. Tapi aku tuh nggak lihat loh tulisan limited editionnya. Jadi waktu aku beli buat hadiah ulang tahun, aku tuh kayak wow limited edition, dan aku nggak terlalu suka squishy pop, tapi karena limited edition ya udah. Ini belakangnya lucu banget, kayak banyak pop gitu. Ini yang aduh enggak. Do not eat, not suitable for children. Children, not a toy. Jadi kita buka, mana sih ini ya, kita buka. Dan maaf aku nggak kayak pakai magic tricks gitu, karena aku males aja. Ini juga ada ball chainnya, ini tuh ball chainnya tuh kayak monyet gitu, atau monkey kayak lagi di toilet gitu. Dan ini sebenarnya terpisah, tapi udah aku kayak taruh gitu. Ini dia, ini yang coklat, warnanya coklat gitu, dan ini tuh bener-bener kayak pop banget karena warnanya coklat gitu, tapi ini ada mukanya, jadi ini tuh monkey. Ini soft tapi gak slow, tapi gak apa-apa. Ini licensing Punimaru. Karena ini limited edition, jadi aku ya mau beli aja. Apa ya? Wait. Itu tuh kayak, mungkin sih emang kayak gitu ya dari sana ya, tapi aku gak tahu. Tuh kayak ada gitunya. Oke. Okay. Jadi ya itu dia yang pup nggak fokus. Jadi pupnya mau aku taruh di sini dulu karena aku males kayak naruh balik lagi di packagingnya. Berikutnya aku punya ini, bukan punya sini dikasih. Jadi kalian mesti heran ya, ini diskusinya di mana coba ini diskusinya. Jadi aku buka aja daripada kalian heran gitu. Jadi ini tuh nggak bisa diskusi, ya bisa tapi nggak slow gitu kan. Nah ini squishy-nya, itu squishy egg gitu. Nggak fokus. Dan ini tuh by Cutie Creative. Ini ada tulisannya, designed and produced by Cutie Creative. Ini sih kayaknya squishy lama ya, karena packaging-nya tuh udah crumbled banget. Iya. By the way, waktu aku Squishy Factory, kalau kalian ada yang mau beli, yang pop ini cuma tinggal satu, jadi kalian harus cepet-cepetan belinya. Dan ini juga ya lumayan mahal sih buat squishy yang sekecil ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Oh, maaf ya. Dan ini tuh kayak matanya itu kayak gini gitu. Mulutnya nggak tahu kenapa ini ya. Nggak fokus dia. Nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Yang penting kayak gitulah ya guys. Terus ini ada kayak bolongannya gitu, jadi kita bisa masukin egg-nya. Tuh agak susah. Ih. Maaf ya guys. Oke, udah masuk. Jadi aku juga agak malas gitu. Oh ya, by the way, kalau misalnya ini card-nya. Wait a second. Nah ya guys, jadi aku tuh lihat ke ininya kan. Terus aku lihat card-nya, ternyata card-nya di sini. Ya, aku maaf, aku kayak nggak tunjukin gitu, aku nggak tahu tadi kelihatan atau nggak, tapi belakangnya kayak gini. Depannya itu ada namanya aku dan tanggal ulang tahunnya aku. Nggak fokus. Nah itu ya, Squishy Factory. Terus depannya
sama motifnya kayak ini, cuman gak ada kayak gininya, dan ada tulisan namanya aku sama hari ulang tahunnya aku kapan, yaitu hari ini lah ya. Oke, jadi guys itu saja, dan ini last look. Gak fokus, kenapa gak fokus? Nah, dan ini dia pupnya, pup tar pup. Dan ini gak bakalan aku kayak giveaway kan gitu, karena ini kalau ini kan limited edition, nanti kalau misalnya udah gak diproduksi lagi, nanti bakal jadi rare. Iya, see you next time, bye.